ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan aku ya. Kita masaklah enak lagi di dapur keramat. Ini gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Seperti biasa teman-teman semua, kali ini dapur keramat menu sederhana yang pastinya Indulita nikmat banget. Ayo semuanya, enggak usah lama-lama, aku mau masak apa ya? Ayo ikutin aku. Iya. Nah ini dia menu kita hari ini ya teman-teman. Seperti biasa yang sederhana tapi rasanya Indulita nikmat. Ayo langsung aja yuk. Ini dia aku hari ini mau masak ini ya, tongkol suwir daun kemangi. Pokoknya ini enak banget, mantep banget. Nah ini dia tongkolnya ya teman-teman. Ini tongkolnya aku pakai tongkol pindang ya, atau pindang tongkol gitu, atau cuek tongkol ya. Aku pakainya ini 2 ekor aja. Dan ini udah aku goreng dulu, terus ada aku suwirin kayak gini ya. Nih, udah aku suwir-suwir kecil kayak gini. Ayo dilanjut untuk bumbu alusnya ya. Seperti biasa, ini aku pakai bawang merahnya. Ini aku pakai 8 ya. Aku pakai 8 bawang merah, 4 siung bawang putih. Terus ada 1 buah tomat. Cabe merahnya aku pakai 10 ya, tapi kalau teman-teman mau lebih pedas boleh ditambah ya. Nah lanjut, ada 1 ruas jahe. Nah ini jahenya lumayan cukup besar ya, kira-kira segede jempol ya, gede ya. Nah lanjut, ada kemirinya 3 butir. Nah ini aku pakai kemiri 3 butir. Seperti biasa yang ini kita alusin ya, kayak gini. Nah ini udah aku alusin, ini aku nguleknya pakai ulekan ya, ngalusinnya ya teman-teman. Ayo dilanjut. Nah ini dia kemanginya ya, daun kemangi. Ini aku pakainya secukupnya aja, kira-kira segenggam lebih ya. Kemanginya ini segar banget, aku langsung petik di pohon sendiri, di kebun sendiri maksudnya ya. Ini enak banget, segar banget teman-teman. Ayo lanjut untuk bumbu cemplungnya. Bumbu cemplungnya aku pakai ini, ini pakai lengkoas ya, lengkoasnya sedikit aja. Terus ada 1 batang serai, 2 lembar daun salam, sama 3 lembar daun jeruk. Nah ini nanti kita cemplung-cemplung aja ya. Nanti ini serainya kita geprek sama lengkuasnya. Nah untuk rasanya ayo lanjut, ada kaldu bubuk, terus ada garam, sama gula pasir. Seperti biasa juga nanti kita pakai secukupnya. Ayo semuanya yuk, langsung aja yuk kita capcus. Minyak ini aku kasih minyaknya secukupnya aja ya. Ayo langsung aja yuk kita cemplungi. Bismillahirrahmanirrahim. Digoyang dulu ya teman-teman. Bumbunya ini kita goyang-goyang dulu. Kita tumis-tumis bumbunya sampai wangi ya. Sampai wangi dan mantap pokoknya. Ini udah wangi ya teman-teman. Ayo langsung aja yuk kita cemplungin lengkuasnya ya. Lengkuas ini serainya ya, ini serainya udah digeprek, kita cemplungin sama lengkuasnya juga, sama udah digeprek. Lanjut daun salam sama daun jeruknya masuk juga ya, kita aduk-aduk lagi nih. Ini wangi banget bumbunya. Kita masih digoyang ya. Kita kasih air sedikit ya bumbunya. Aku mau kasih air. Ini aku kasih airnya 150 ml ya. Kita aduk-aduk dulu biar gak ngegumpel ya. Kita aduk sebentar. Ayo
Ayo langsung kita masukin perasaannya ya. Masuk garamnya setengah sendok teh ya. Kasih garam setengah sendok teh. Kaldu bubuknya setengah sendok teh juga, sama gula pasirnya ya, satu sendok teh. Gak usah munjung-munjung ya. Ayo kita aduk lagi. Duh, aroma wanginya udah enak banget teman-teman. Udah menyebar ke hidung, ini udah mantep banget. Ayo langsung aja, ini udah airnya udah mendidih ya. Yuk kita cemplungin ikan tongkolnya. Nah, ikan tongkolnya yang di suwir ini, yuk kita cemplungin aja ya. Ayo nyemplung. Kita aduk-aduk. Wow, ini mantap banget. Ini mah, aduh, makannya bisa habisin nasi bener-bener teman-teman. Kita masak sebentar ya, biar bumbunya ini meresap sama ikannya dan kuahnya agak sedikit ngusut ya. Aduh, wanginya benar-benar mantep teman-teman. Ini udah meresap ya, bumbunya udah nempel banget. Aku mau icip rasa ya, icip rasa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, pokoknya mantep banget, wajib coba, asli ngabisin nasi bener-bener. Ayo lanjut aja yuk, kita langsung cemplungin daun kemanginya ya. Kita masukin aja nih daun kemanginya, diaduk sebentar aja, nggak usah lama-lama ya, nggak usah sampai layu, sampai dia di si daunnya ini, daun kemanginya ini sampai rata aja, keaduk semua ya sama ikannya. Nah, ini udah rata ya, udah kebalut semua kemanginya ini. Ayo langsung aja yuk kita matiin kompornya ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, aku mau taruh ke tempat dulu. Rasanya endulita nikmat. Selamat mencoba ya, buatnya gampang ya. Pokoknya ini aduh benar-benar mantep, ngabisin nasi benar-benar teman-teman. Makasih ya udah ikutin video aku.